Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Wen channel pengaritan ya. Channelnya peternak tradisional ya bos. Ternak yang di Soklutu. Lah pada kesempatan pagi hari ini ya bos ya. Ini saya mengasih pakan kambing saya dengan pakan yang berwarna coklat seperti ini. Tapi sebelumnya itu ya, saya doakan dulu semoga anda semua dalam keadaan sehat walafiat, nggak kekurangan sesuatu apapun sehingga bisa beraktivitas seperti biasa dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak barokah melimpah pura-pura. Nah ini bos, walaupun masih menjadi peternak kecil seperti ini ya, ini juga nggak ada salahnya kalau kita membuat silase atau pakan fermentasi seperti ini. Nah, supaya apa? Supaya nanti kita semua tidak ngarit setiap hari. Nah, contohnya seperti ini bos. Ini saya mau ada kegiatan, jadinya cukup mengambil pakan kambing yang sudah fermentasinya. Nah ini nggak sempat bersih bawahnya itu lah, saya detokno. Nah seperti itu masih belangkrah, belum bisa membersihkan untuk sementara ini karena kesibukan. Ya sepuro nih ya bos ya. Nah di sini bos terlihat kambing saya ini sangat lahap memakan pakan yang fermentasi. Nah sing tak gawe iki bos, ini cuman tebon jagung ya, tebon jagung saja ini, khusus tebon jagung. Nah ini saya kasih juga hijauan. Nah hijauan yang saya cacah, saya biukkan itu malah sudah terbiasa makan fermentasi, yang hijauannya malah ditinggal seperti itu. Nah ini malah makan pakan fermentasi. Nah ini salah satu cara biar kita tidak mengarit terus, yaitu dengan dikasih pakan fermentasi seperti ini. Bahan saya yang saya gunakan yaitu cuman tebon jagung dan tetes tebu, tambahi lagi sedikit E4 bos. Nah, seperti itu. Terus setelah itu dibuntel atau dimasukkan ke dalam tong yang kedap udara, beres jadinya seperti ini. Kambing sangat lahap. Nah ini tebon jagung tok loh bos, ini kambing juga mau makan seperti ini. Hitunganin kalau saya ini ya penting bos membikin stok pakan seperti ini supaya nanti kalau kita ada kerepotan apa-apa kita nggak usah ngarit, tinggal mengambil ke stok pakan kita. Nah contohnya kambingnya ya kayak gini ki bos, ya ora terlalu lemu nemen, ya sedengan, yang penting kambing itu sehat, bisa berkembang biak, insya Allah itu sudah mendapatkan rezeki. Pokoknya kalau ada kesempatan ya bos ya, bikinlah pakan fermentasi seperti ini sebanyak-banyaknya. Insya Allah aman, soalnya ini kambing saya juga beranak semua, walaupun pakannya hariannya pakan fermentasi seperti ini. Saya kira saya cukupi sekian ya bos ya, salah kira mohon maaf. Saya akhiri bos, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.